Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau review lagi skincare yang baru aku pakai juga sih. Ini baru 2 mingguan gitu. Tapi ini bagus banget sih. Mungkin kalian udah pada tahu juga, ini dari Bening Skincare. Ini dari Dr. Oki Pratama. Kalian mungkin udah pada tahu ya. Jadi aku beli satu rangkaian skincare ini sekitar 350.000. Dan di sini ada isinya toner, facial wash, krim malam dan krim siang. Terus di sini ada juga neutral cream. Jadi ini packagingnya aku dikasih pouch juga. Ini pemakaian 2 minggu ya guys di muka aku, karena ya aku ingin coba skincare yang lain, karena skincare yang dulu udah apa ya, di muka itu jadi nggak terlalu berkontra, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ada efeknya gitu, jadi biasa aja, nggak seperti pas awal-awal. Aku nggak tahu kenapa skincare kayak gitu, kayaknya skincare itu cocok-cocokan gitu guys. Jadi aku mulai dari facial washnya dulu. Ini facial washnya masih ada sih, ini ya baru 2 minggu sih. Jadi aku pakai yang paket brighteningnya, karena ada di situ ada paket acne sama paket apa ya, eksklusif gitu. Kok nggak salah itu ya, paket eksklusif. Tapi aku paketnya yang brightening karena aku banyak banget bekas jerawatnya, jadi aku ingin ya cepat mudarin bekas jerawat sih gitu. Jadi ini facial washnya warna abu ya guys. Ini paket brightening, isinya itu 100 ml. Aku pakainya pagi sama sore aja sih sebenarnya gitu guys. Jadi dalamnya itu, ini wanginya gak terlalu nyengat banget, biasa aja. Cuman ya gitu, namanya facial wash pasti ada khas-khasnya. Dan ini itu bening ya kalau menurut aku. Kental dan bening. Aku pakainya sedikit aja, tapi ini udah apa ya, gak terlalu berbusa sih kalau menurut aku. Ini enak banget sih, malahan busanya sedikit sih. Jadi aku pakai facial washnya hanya pagi dan sore. Terus di sini ada toner, ini spray gitu guys. Ini tonernya warna bening juga sih isinya sebenarnya. Ini toner brightening, isinya itu sama 100 ml. Dan ini masih banyak banget karena aku pakainya sedikit aja. Ini tuh jadi ininya udah jelek banget. Aku nggak tahu harus gimana. Dan ini wanginya itu soft, nggak terlalu nyengat, segar sih kalau menurut aku. Aku pakai ini. Setelah itu, ini ada krim malamnya. Ini ada etiket birunya seperti biasa, krim malam Natasha Pratiwi Benings Clinic. Jadi ini krim malamnya hanya 10 gram. Dan mari kita buka. Jadi ini krim malamnya. Ini seperti biasa krim, tapi ini tuh warna kuning guys. Tuh, lihat ya. Kita nggak sih, nah ini udah sedikit lagi. Aku nggak tahu kalau krim malam itu sisanya sedikit lagi. Dan ini wanginya nggak terlalu nyengat juga sih, biasa aja seperti krim malam pada umumnya.
Dan saat diaplikasiin ini enak banget. Dan kelihatan hasilnya sih agak glowing gitu, guys. Jadi lanjut, ini ada krim siangnya. Ini nggak tahu, ini nggak ada etiket birunya, tapi ini warna apa juga. Dan ini isinya sama 10 gram. Day creamnya aku jarang pakai juga sih, sukanya sedikit-sedikit. Dan ini warnanya pink gitu, guys. Lihat guys sih creamnya, gak kelihatan ya. Nah ini gitu, guys, warnanya. Pokoknya ini masih agak banyak, berbeda dengan krim malamnya. Ini tuh lebih awet sih kalau menurut aku. Terus di sini ada netral cream. Aku dikasih 5 gram. Ini itu warna putih, cuman udah habis, guys. Udah habis banget. Ini dikasihnya sedikit banget. Ini tuh aku pakai awal-awal biar menetralkan gitu, guys. Biasanya aku pakai 3 hari. Dan setelah itu langsung aku ke paketnya. Bagusnya sih satu-satu ya, guys. Coba dulu dari facial wash-nya. Setelah beberapa hari baru naik ke tonernya. Lalu naik lagi ke krim malam atau krim siang gitu, guys. Tapi aku pakainya langsung karena aku orangnya nggak sabaran juga sih sebenarnya. Jadi gitu. Untuk awal-awal pemakaian ini efeknya emang bagus, cuman beberapa hari kemudian di aku itu muka itu agak ini ya, merah terus ngelupas gitu, guys. Dan aku pakai yang ini untuk apa ya, menetralkan yang merah-merah itu, guys. Jadi nggak terlalu perih juga. Emang rasanya perih, kalau yang nggak biasa nahan nyeri kayaknya nggak akan kuat juga sih sebenarnya. Tapi itu juga tergantung sih, kalau itu menurut aku ya. Dan itu kemerahannya itu di area sini, sini dan dagu. Aku sih ngerasainnya terus di sini ada sedikit, di sini sedikit. Lalu mereka itu ngelupas beberapa hari kemudian dan mulai agak glowing gitu, guys. Tapi untuk di sini juga ada sih kemerahan, tapi nggak terlalu banyak sebanyak di dagu. Aku waktu di dagu itu nggak kuat banget, tapi hasilnya itu emang bagus banget sih kalau menurut aku. Itu glowing banget, berbeda dengan skincare yang lainnya gitu ya. Mereka langsung ke efek, tapi ini memberikan efeknya tuh mengelupas dulu mungkin, apa ya, ini untuk jaringan barunya mungkin mereka inginnya gitu, guys, untuk muka glowingnya gitu, guys. Dan ini tuh ada bekas jerawat juga, tapi nggak terlalu ini. Awalnya ini hitam banget dan emang agak susah banget sih untuk ngehilangin bekas jerawat. Itu harus perlu apa ya, perawatan rutin juga, dan gak singkat juga kalau misalkan ngehilangin bekas jerawat itu. Gitu, guys, efek aku pakai bening skincare dari Dr. Oki Pratama. Aku belinya online seperti biasa. Dan ini paket pertama aku, dan aku baru pakai 2 mingguan. Jadi ya gitu hasilnya, ya puas sih kalau menurut aku. Jadi segitu aja, guys, video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.